selama ini banyak orang terjatuh dalam sihir karena ingin efek yang instan. Maka ketika mereka rumah tangganya berantakan, maka datang lagi ke tukang sihir yang disebut dengan nusroh. Padahal nusroh ini termasuk yang dilarang. Nusroh itu berobat yang tadinya kena sihir ditangani dengan sihir. Sihir diobati dengan sihir. Tadinya ada setannya tingkat RT, dikasih setan tingkat dukuh. Kenapa enggak RW? Karena di Bantul enggak ada RW. Di Bantul adanya dukuh ya. Kalau tadinya setannya tingkat dukuh, maka kemudian nanti akan dikasih setan tingkat lurah misalnya. Sehingga tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah.